Kitab 2 Raja-Raja. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari, jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu bertanyalah ia kepada mereka, "Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan mengatakan perkataan ini kepadamu?" Jawab mereka kepadanya, "Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Maka berkatalah ia, "Itu Elia, orang Tisbe." Sesudah itu, disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan 50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai Abdiallah, raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku Abdiallah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan 50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan 50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan 50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai Abdiallah, beginilah titah raja, segera turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku Abdiallah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan 50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan 50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya Abdiallah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa 50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan 50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja.
Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hei Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku,
bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi dua koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Ruh Elia telah hingga pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biar mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti Tuhanku lihat. Tetapi, airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, lalu berpalinglah ia ke belakang. Dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan.
Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil 3 raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat, yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil 3 raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa 3 raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, itu darah! Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang, marilah menjarah hai orang-orang Moab! Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang-orang Moab sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab, sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota,
dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir Hareset saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos kejurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung, yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka.